Iya, harganya 10.000. Tapi 3 kali muter rusak. Mau lo? Oh, iya ya. Mendingan kita cari yang original ya, Mon. Gua cari yang crispy. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mon, ngapain sih pakai telepon om lo segala? Gua lagi butuh duit, Del. Ya lo aja sendiri dong. Om gua gak percaya sama gue. Bilang aja gue lagi sakit, butuh duit buat berobat. Ntar kalau dia nanya sakit apaan? Bilangnya sakit komplikasi. Komplikasi apaan? Panu mah jelek. Lu suka nyela diri sendiri deh, Mon. Muka lu kelihatan mau nyela juga. Yaudah, nomornya berapa? Koin. Cepet. Berapa nomornya? 86-201-503. Lo kayak harga kamper. Bener gak nih? Bener ah. Kagak diangkat, Mon. Ya lu tanya dong, kenapa gak diangkat? Lu nanya sama siapa orang kagak diangkat? Ya, lu kan punya mulut, bisa nanya. Kenapa gak diangkat? Gak ngerti gue, Mon. Maksud lu gimana sih? Aduh, gue yang nelpon deh. Susah banget, taruh dulu. Gue kesana aja deh. Gak bisa bantuin temen lo. Del, lo gue cari-cari susah banget malah di sini lagi. Iya, emang kenapa? Bang, saya beli juga dong, yang pedes ya. Boleh. Mon, lo mau makan nasi lauknya kaset. Orang tukang kaset pedes. Lagian, lo beli kaset tempat obralan. Emang kenapa, Mon? Biasanya, barang obralan itu bajakan. Beli barang bajakan sama aja perbuatan kriminal. Selain itu, bisa mematikan mata pencaharian para pekerja seni. Seperti mematikan mata pencaharian musisi, penyanyi, pencipta lagu, distributor. Pidato deh. Orang harganya 10.003. Iya, harganya 10.000. Tapi 3 kali muter rusak. Mau lo? Oh, iya ya. Mendingan kita cari yang original ya, Mon. Gua cari yang crispy. Keterlaluan lo, Mon. Udah pulangnya disuruh jalan kaki. Di tengah jalan, pakai ditakut-takutin anjing lagi. Itu kan teknik, Del. Teknik apaan? Teknik bagaimana supaya cepet nyampe rumah, tapi nggak capek. Nggak capek. Tulang gue pengen copot, nggak capek. Kalau bisa, gue gantung-gantungin ini kaki. Mana gue mau makan, tapi lapar lagi. Lu mau makan, apa lapar? Ya gue pengen makan, tapi lapar. Gimana dong? Ya satu-satu dong. Lu makan apa mau lapar? Ya udah deh, gue pengen makan aja. Lo siapin makanan. Ya, sabar, men. Sabar. Urusan perut mana bisa sabar, Mon. Itu mau lo bawa kemana tuh, kasetnya? Sabar, men. Del, udah siap nih. Udah siap apaan? Makanannya mana? Sabar. Duduk dulu. Sabar. Makanannya mana? Sabar. Makanannya mana? Sabar deh, sabar. Sekarang udah minum tehnya. Gimana? Enak kan? Minum teh panas sambil dengerin musik klasik. Itu bisa menghilangkan semua permasalahan kita. Jadi maksud lo, gue bisa lupa sama rasa lapar gue? Lo gila lo, Mon, ya? Dengan gue cari utangan di warteg. Gak pernah beres. Sabar. Jadi orang gak bisa sabaran banget. Dasar selera rendah. Dua aja kayak sendal jepit. Dari tadi jalan-jalan terus, kapan makannya, Del? Laper nih.
Namanya juga jalan-jalan, Mon. Ya jalan-jalan. Kalau lo mau makan, namanya makan-makan. Maksud gue, abis jalan-jalan kita makan dong. Kan enak tuh. Ya, duit dari mana, Mon? Gue nggak punya duit spesial pun nih. Pas banget nyari. Ah, gue punya jam tangan nih. Jual aja jam tangan gue. Lumayan kan bisa buat makan. Ya, jam kayak gini mah, Mon. Cuma laku goceng. Habis gimana dong? Gak usah pakai jual jam tangan, Mon. Kita bisa makan. Pakai akal, kenyang, gratis. Di mana-mana makan tuh pakai uang, bukan pakai akal. Ada-ada aja lo. Lo mau makan gak? Mau. Ya udah ikut gue. Yuk. Mon, ini restoran tempat kita makan. Kasih tau dong, Del, gimana caranya? Lo nanya mulu kayak pembantu baru. Sini, gue bisikin. Kenapa? Kuping kiri lo kotor banget, Mon. Yang ini lebih-lebih. Jadi begini, Mon, caranya kita tuh... Ah, lo ngapain sih, lo? Udahlah, gak usah pakai bisik-bisik segala. Lagian juga orang jauh dari sini. Lo kasih tau aja gimana caranya. Gini, Mon. Nanti lo tunggu sini, gue masuk duluan. Setelah gue selesai makan, lo baru masuk. Gue makan juga kan? Tunggu dulu. Lo cari gara-gara dulu sama gue. Caranya? Lo senggol gue, kek. Oke? Oke. Silakan pesan, Mas. Saya pesen ini satu, pesen yang ini satu, yang ini satu. Aduh, Mas, itu nama restorannya. Maaf kalau lagi.